Setelah sempat padam kebakaran lahan di Desa Kayuara Batu, Kecamatan Muara Belida, Muara Inim kembali terbakar. Puluhan petugas yang terdiri dari anggota TNI dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Muara Inim dibantu masyarakat sibuk memadamkan api. Api berkobar membakar lahan perkebunan sawit dan gambut di Desa Kayuara Batu, Kabupaten Muara Inim sejak tiga hari yang lalu. Petugas gabungan dari TNI, BPBD Muara Enim dibantu oleh warga berjibaku memadamkan titik api yang muncul dari kebun yang berasal dari wilayah Kabupaten Ogan Ilir api ini e, bukan dugaan ya hmm. karena memang dari kemarin-kemarin api itu sudah menyala di tanahnya Bapak Mr Lee sana. Hmm. Nah, kita punya Satgas yang di Kayu Arabatu ini Satgas kita e, memang melakukan upaya menghadang dia, menghadang jangan sampai api itu nyebrang ke, ke hmm. wilayah kita ini. Namun nyatanya api dari tanahnya Bapak Mr Lee itu tetap nyebrang ke wilayah kita karena hmm. angin sangat kencang ke arah sini. Dari pantauan di lapangan, diperkirakan sudah ratusan hektar lahan gambut dan kebun kelapa sawit yang terbakar. Jika kekeringan terus berlangsung hingga satu bulan mendatang, dikhawatirkan kebakaran lahan meluas hingga mengakibatkan ratusan kepala keluarga yang ada di desa Kayu Arapatu, Muara Menteri Solir. Hingga selasa sore kemarin, tim gabungan masih terus melakukan pemadaman titik-titik api yang kembali muncul dengan mendinginkan menyemprotkan air lahan gambut. Dari Moren Imbiri Prima, INews melaporkan.